Welcome back to my di. Ayo tak. Abah tak sih. Babi ya. Kok mau ditahan sih? Apa? Ini pada bersemangat. Ke ketujuh suasana. Man. Halo, come back to my di bersama saya Putri, saya Dia, saya Ari, dan di vlog kali ini kita akan membahas putaran foto estetik. Obat estetik itu sendiri beberapa tips dasar pengambilan foto estetik. And before what the man of estetik, estetik atau estetika adalah suatu cabang ilmu filsafat yang mempelajari tentang keindahan. Foto. So, di sini kita bisa simpulkan bahwa foto estetik adalah sebuah foto yang mengandung unsur keindahan. And then, bagaimana caranya dapetin foto estetik? Kita coba praktikan beberapa tips dasarnya. Dan seperti video-video sebelumnya, kita masih menggunakan kamera handphone. And then, apa saja tipsnya? Kita mulai dari tips yang pertama adalah wajib memiliki kamera. Kita bisa menggunakan kamera handphone. Kedua, menentukan tema. Ya, artinya tidak asal jepret. Ketiga, pencahayaan. Di sini kita tidak disarankan menggunakan flash dari kamera. Yang terbaik adalah memanfaatkan cahaya alam. Keempat, waktu yang tepat mengambil foto adalah saat sunset atau sunrise. Kelima, angle. This is very important because dengan angle tepat jadikan foto terlihat lebih menarik. Keenam, yang tak kalah penting adalah background karena akan menambah objek terlihat lebih beautiful. Ketujuh, suasana. Kita wajib memahami where and where akan melakukan shoot foto agar sesuai dengan tema yang dipilih. Kedelapan, aplikasi penunjang. Tahu kenapa? Kamu tahu enggak? Enggak. Karena itu membantu kita menyempurnakan hasil shoot yang kita edit. Nah, itu dia teman-teman 8 tips yang kami rangkum about foto estetik. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman. Tetap masukkan dan dukung vlog channel ini dengan like, comment, dan subscribe-nya. See you to the next video kami and bye-bye. Musaraku wang kewer-kewer. Adimku wang kewer-kewer. Halo, aku wow, kewer-kewer, adikku wow.